Selamat datang kembali di channel YouTube Bakpau TV. Ikan kecil-kecil ini sangat cantik dengan warna dan corak yang menarik. Ya, ikan gupi. Ikan gupi atau ikan seribu atau ikan cere atau suadakar dengan bahasa Latin Poecilia reticulata merupakan salah satu spesies ikan hias air tawar yang paling populer di dunia. Karena mudahnya menyesuaikan diri dan beranak pinak, di banyak tempat di Indonesia ikan ini telah menjadi ikan liar yang memenuhi parit-parit dan selokan. Di dalam perdagangan ikan hias dikenal sebagai gupi atau juga million fish. Di berbagai daerah lokal seperti Gepi untuk Betawi, Bungkreng untuk Sunda, Cetul atau Citul untuk bahasa Jawa, dan Klatau untuk bahasa Banjar, dan lain-lainnya. Gupi merupakan anggota suku Poecilidae yang berukuran kecil. Jantan dan betina dewasa mudah dibedakan baik dari ukuran dan bentuk tubuhnya maupun dari warnanya atau dimorfisme seksual. Panjang total tubuh ikan betina antara 4-6 cm, sedangkan jantannya lebih kecil, sekitar setengah sampai 3 membentuk pola seperti jala atau reticulata dengan pola jaring atau jala dan perut gendut berwarna putih. Gupi adalah ikan yang sangat mudah dikembangbiakan. Masa kehamilan ikan ini berkisar antara 21 sampai 30 hari, bergantung pada suhu airnya. Suhu air yang paling cocok untuk berbiak adalah sekitar 27 derajat Celcius. Ikan kecil ini mengandung dan melahirkan anaknya. Setelah ikan betina dibuahi, daerah berwarna gelap di sekitar anus yang dikenal dengan bercak kehamilan atau gravid spot akan meluas dan bertambah gelap warnanya. Menjelang saat-saat kelahirannya, bintik-bintik mata anak-anak ikan dapat terlihat dari kulit perut induknya yang tipis dan menerawang. Seekor induk gupi dapat melahirkan buraya antara 2-1000 ekor di setiap kelahiran, namun kebanyakan antara 5-30 ekor saja. Beberapa jam setelah persalinan, induk gupi telah siap untuk dibuahi lagi. Begitu keluar dari perut induknya, anak-anak gupi telah mampu hidup sendiri, berenang mencari makan dan menghindari musuh-musuhnya. Anakan gupi ini umumnya akan terus bergabung dengan kelompoknya dan dengan ikan-ikan lain yang lebih besar. Namun, gupi yang telah dewasa tidak akan segan-segan memangsa buraya yang berukuran jauh lebih kecil, sehingga apabila dipelihara di akuarium, anak-anak ikan ini perlu dipisahkan dari ikan-ikan dewasa. Buraya ini, apabila selamat, akan mencapai kedewasaan pada umur 1 atau 2 bulan saja. Itulah sebabnya ikan ini dengan segera dapat melipat gandakan jumlah anggota kelompoknya, sehingga dinamai juga ikan seribu. Sirip dubur pada ikan jantan mengalami perubahan menjadi gonopodium yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma yang akan masuk pada tubuh ikan betina. Gupi betina memiliki kemampuan untuk menyimpan sperma sehingga dapat hamil berulang kali dengan hanya satu kali kawin. Faktor kunci keberhasilan yang lainnya adalah kemampuannya untuk menyesuaikan hidup dengan berbagai kondisi perairan dengan variasi makanan yang beragam. Analisis terhadap isi perut gupi yang hidup di Danau Buyan, Bali menunjukkan bahwa ikan ini terutama makan zooplankton yang melimpah di sana.
Sementara Gupi yang hidup di Danau Bratan dan Batur kebanyakan mengandalkan bahan-bahan organik yang berada di dasar danau. Gupi bahkan dapat hidup pada perairan dengan salinitas tinggi atau air asin hingga 150% salinitas normal air laut. Suadakar adalah ikan asli Amerika Tengah dan Selatan, menyebar ke Kepulauan Barbados, Trinidad dan Tobago, Guyana, Antillian, Belanda, Kepulauan Virgin, Brasilia, dan Venezuela. Melalui jalur perdagangan dan lain-lain, ikan ini telah dibawa ke berbagai tempat di semua benua di dunia kecuali Antartika dan kemudian meliar di perairan-perairan bebas. Gupi dimasukkan ke Indonesia sebagai ikan akuarium pada sekitar tahun 1920-an. Namun, kemudian terlepas atau dilepaskan ke perairan bebas. Ikan ini semula diharapkan dapat membasmi larva nyamuk di alam untuk mengendalikan penyakit malaria. Namun, tidak berhasil. Ikan gupi di akuarium dapat mencapai panjang 60 mm, namun di alam kebanyakan hanya tumbuh hingga sekitar 35 mm saja. Dan ukuran ini terlalu kecil untuk memangsa jentik-jentik nyamuk. Karena kepribadiannya, gupi lekas membiak dan merambah aneka perairan bebas. Pada tahun 1929 tercatat bahwa ikan ini dapat ditemukan di hampir semua kolam dan parit di Jawa Barat. Sekarang ikan ini telah meluas ke berbagai tempat di Nusantara dan mungkin telah menjadi ikan yang paling melimpah di Jawa dan Bali. Ikan kecil ini semula ditemukan oleh Robert John Lechmere Gupi di Trinidad pada tahun 1866. Albert C. L. G. Gunter belakangan pada tahun itu juga menamai ikan ini dengan sebutan Girardinus Gupi untuk menghormati sang penemu. Namun ternyata ikan ini telah dideskripsi terlebih dahulu dengan nama sah Poecilia reticulata oleh Wilhelm Peters pada tahun 1859, sehingga nama Girardinus Gupi hanya mendapatkan status sebagai sinonim atau junior sinonim. Meski demikian, nama umum gupi bagi ikan ini telah terlanjur tenar dan digunakan di mana-mana. Ikan seribu berkerabat dekat dengan ikan moli hitam, ikan ekor pedang, serta ikan platis. Gupi dapat berkawin silang dengan beberapa jenis moli seperti P. latipinna dan P. velivera, yakni gupi jantan dengan moli betina. Namun anak hasil persilangan ini selalu berkelamin jantan dan cenderung mandul. Sementara persilangan dengan Poecilia wengi bisa menghasilkan anak yang subur. Itulah dari Bakpau TV. Informasi ini bersumber dari wikipedia.org. Jika bermanfaat, silakan share, like, dan jangan lupa kasih komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Salam Bakpau TV.